Perbaikan jalan dalam program TMMD reguler ke-110 diharapkan dapat menunjang Kamtimas di desa sasaran. Sasaran fisik perbaikan jalan berupa pengaspalan menjadi salah satu program yang dikerjakan dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 110 Kodim 0813 Bojonegoro. Dalam pengerjaan di pra TMMD ini, Muhammad Edi Cahyono, anggota Polsek Tambakrejo, berharap dapat menunjang situasi dan kondisi yang kondusif serta aman di wilayah desa sasaran. Terutama juga di bidang Kamtibmas, selain juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sangat bagus sekali dikarenakan membantu masyarakat untuk akses jalan maupun aktivitas perekonomian dan untuk berkesinambungan sama antar desa dengan sangat bagus sekali. Berkoordinasi dengan perangkat desa, Karang Taruna, dan masyarakat, tokoh masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan kerja bakti dan bersama-sama untuk memperbaiki jalan yang akan diperbaiki untuk kedepannya. Gitu. Dalam rangka mensukseskan kegiatan TMMD reguler 110 Kodim 0813 Bojonegoro, jajaran Polsek Tambakrejo akan selalu berkoordinasi dengan perangkat desa, Karang Taruna, serta masyarakat di dua desa sasaran. Tim Liputan Batik TV melaporkan.